kita harus memisahkan Arif dan Bunga. Jauhin si Bunga. Aku mohon, Pak. Tolong jelasin, Pak. Bukannya Papa mengarang kamu dengan Arif. Alhamdulillah, Arif sadar. Bukannya papamu melarang hubungan kamu dengan Mas Arif. Kamu tahu dari mana, Arif? Mama, tolong ceritakan kepada Arif. Bunga, tunggu Bunga. Jangan tinggalkan saya, Bunga. Bunga, kamu kenapa? Bunga, tunggu. Bunga. Ada apa, Bunga? Kenapa kau tiba-tiba menjauh dari saya? Sudah lama semua waktu yang akan menjawab. Bunga, itu apa? Kamu harus jelasin. Kamu tuh kenapa? Udah lama, aku mohon. Jauhin aku, Mas. Satu saat Mas akan tahu semuanya. Tapi, Bunga, kamu tuh harus jelasin. Apa permasalahannya? Bunga! Bunga! Bukannya Papa mengelarang hubungan kamu dengan Arif, tapi ada sesuatu yang tidak boleh kamu bersatu dengan Arif. Itu betul-betul Papa tuh sangat sayang sama kamu. Tapi kalau untuk hubungan kamu dengan Arif, betul-betul Papa sangat-sangat tidak menyetujui. Itu aja. Jadi tolonglah, kamu harus mengerti juga. Tapi aku mohon, Pak. Aku udah sayang sama Mas Arif. Jangan pisahin aku sama Mas Arif, Pak. Aku mohon, Pak. Jangan pisahin aku sama Mas Arif, Pak. Aku mohon, Pak. Bunga, Papa tuh sayang banget sama kamu. Tapi untuk kali ini, jangan kamu hubungan sama Arif. Betul-betul Papa gak setuju. Kenapa Papa gak setuju sama hubungan aku sama Arif, Pak? Kenapa, Pak? Kalau kamu pengen tahu, mau temuin oma kamu, ya. Bunga, Papa tuh sayang banget sama kamu. Tapi untuk kali ini Papa nggak bisa nuruti omongan kamu, nuruti kemauan kamu. Nanti kamu akan tahu jawabannya, ya. Sekarang temuin oma kamu, ya. Rip, mohon jauhin si Bunga, Rip. Om, Om tuh ngomong apa? Orang saya udah cocok dengan Bunga kok. Rip, sekali lagi aku mohon, Rip, jauhin si Bunga. Aku udah tahu semuanya. Tahu soal apa, Om? Yang tahu Bunga tuh adalah saya, bukan Om. Kalau kamu kepengin tahu, temuin Omah Wati. Oke, Om. Akan saya temui Omah. Bismillah. Semoga semuanya berakhir dengan baik. Kenapa hubungan aku sama Mas Arif gak boleh dilanjutin, Om? Kamu nanti akan tahu semuanya. Om, tunggu, Om. Om, Bunga mohon, Om. Om, tolong jelasin semuanya, Om. Bunga, dengar Bunga. Kamu harus jauhin si Arif. Bukan Om benci sama si Arif, tapi ada sesuatu yang mengharuskan Bunga sama si Arif tidak boleh bersatu. Iya, Om. Tapi apa alasannya, Om? Apa alasannya Bunga sama Mas Arif gak boleh bersatu? Sekarang juga kamu temuin rumah yang berbeda. Baik, Om. Ya Allah, berikanlah jalan terbaik untuk mereka berdua. Ada apa sih? Kok buru-buru amat kamu? Tolong jelaskan, Oma. Kenapa aku dan Bunga tidak boleh bersatu? Kamu tahu dari mana, Arif? Om Sarno baru kasih tahu saya bahwa saya tidak boleh bersatu dengan Bunga. Kenapa, Oma? Kenapa? Arif, ada sesuatu memang yang membuat kalian tidak boleh bersatu dengan Bunga. Tapi
Tapi kenapa, Oma? Kenapa saya tidak boleh bersatu dengan Bunga? Arif, kalau kamu... sesuatu yang memang kamu dengan Ari tidak boleh bersatu. Tapi kenapa, Oma? Tolong jelasin sama Bunga, Oma. Tolong, Oma. Nanti kamu akan tahu. Mas, bagaimanapun caranya, kita harus memisahkan Arif dan Bunga. Jangan sampai mereka itu berlanjut. Aku paham, Bang. Yang saya pikirkan itu, bagaimana caranya memisahkan mereka. Kita harus mencari waktu yang tepat, Bang, untuk memisahkan mereka. Iya, benar. Mereka harus dipisahkan. Kalau mereka sampai berlanjut, itu bahaya. Iya, benar, Bang. Kita harus mencari waktu.
akhirnya kita tahu semuanya. Kenapa semua ini bisa terjadi, Mas? Saya juga tidak mengerti, Bunga. Saya juga tidak mengerti. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Mas? Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Bunga. Karena kita ini satu-satu suan. Kita harus ikhlas, Bunga. Kita harus ikhlas. Bunga! Tunggu, Bunga! 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 Tenang, Bunga. Sabar. Aku gak tahu, Mas. Aku gak tahu harus kayak gimana. Bunga, kok kamu emosi seperti ini? Kita tidak akan ada jalan keluarnya. Tenanglah, Bunga. Tenang. Aku udah terlanjur sayang sama Mas. Secepat itu kok hubungan kita berakhir, Mas. Kamu harus terima dengan ikhlas, Bunga. Bahwa hubungan kita tidak bisa bersatu. Aku gak tahu, Mas. Aku gak tahu. Bunga! Kenapa semua ini terjadi antara aku dan Bunga? Karena semuanya itu jalan Allah, Nak. Mungkin dengan jalan begitu kita lebih baik lagi. Entahlah, Oma. Mungkin aku perlu waktu untuk merenung ini semua. Kamu yang sabar ya, kamu yang sabar. Aku nggak tahu, Oma. Aku nggak tahu harus bagaimana. Betul apa yang dikatakan Oma, Bunga. Allah telah menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita semua. Tapi kenapa semuanya terjadi sama Bunga, Om? Kenapa, Om? Mungkin itu cara Allah untuk menguji Bunga, supaya Bunga menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh, sabar, dan ikhlas. Benar apa kata Om kamu? Mungkin ini cara Allah. Kita ditegur agar kita lebih baik lagi. Sabar. Bunga. Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf. Aku udah tahu semuanya. Kenapa Mama marah aku sama Mas Haris, Pak? Sudah. Alhamdulillah, aku sudah tahu ya. Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf. Sudah. Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar. Sudah.
ada hikmahnya kalau mendengarkan omongan tante sama mama. Makasih, Om. Ya, sama-sama. Makasih, tante. Umah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Arif sadar. Kamu selalu doain aku ya? Iya mas, aku selalu doain kamu kok. Kalau emang itu terbaik buat kamu. Bunga. Iya mas. Aku sedih untuk mengingat semuanya. Aku juga sama mas. Tapi ini memang